mungkin saya kasih ke konseptor kegiatan. Boleh, 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 boleh. Kira-kira rencananya untuk ke depan apa nih kegiatan yang mau lagi disusun dan butuh tanggapan dari masyarakat tentu. Kalau untuk kegiatan kedepannya kita fokus di tur sumbako dan gerakan taman bacaan. Jadi bagi teman-teman kalau yang ada yang mau ingin menyisihkan rezekinya untuk yang tidak mampu atau mau menyisihkan buku-buku yang tidak dipakai, nah kita nampung itu. Oke, baik. Berarti di sini juga membuka kesempatan buat yang mau mensupport ya, berupa sembako, terus juga berupa juga buku-buku atau pakaian-pakaian yang bisa dipakai ya. Kalau saya mau sumbang lemak boleh nggak? Ah, selalu nggak pernah ada yang mau nerima ya. Kalau itu saya mau sumbangkan, baiklah. Itu saja. Terima kasih Mas Mas yang cakep-cakep gak cantik-cantik, thank you banget, dan tukang foto dan tukang video yang di bawah sana ya. Terima kasih banyak. Terima kasih buat teman-teman Bengkel Sabda, sukses terus, maju terus, dan good luck for future.